Terima kasih Tuhan sudah
mengingatkan saya bahwa saya menomor satukan Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Tuhan Yesus pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Oke, selamat menonton di rumah ya. Anak-anak belajarnya yang semangat. Oke, dah. Mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi ibu.
jadi perawat. Tapi kok ibu saya bisa jadi guru ya? Kenapa? Ayo. Jadi ini sudah jalannya ya. Kita tidak tahu. Memang kita boleh mempunyai cita-cita setinggi langit. Boleh, boleh, boleh. Nah, tapi kan kalau jadi guru juga nggak apa-apa ya anak-anak. Guru juga pekerjaannya baik, pekerjaan yang mulia. Yang tidak baik itu pekerjaan apa? Jadi pencuri. Pencuri. Ya. Jadi apa lagi? Suka pukul orang. Suka menculik anak-anak. Suka pekerjaan minta. Iya, minta-minta bantu ya, minta barang. Oh, ya. Suka ambil-ambil barang tidak boleh ya. Pekerjaan apapun itu baik, tapi perlu tahu dari kecil cita-citanya mau jadi apa ya. Supaya anak-anak bisa semangat belajar. Kalau mau jadi polisi kan kita harus belajar. Kalau mau jadi dokter kita harus belajar. Coba kita enggak belajar, bisa enggak jadi dokter? Enggak bisa. Enggak bisa. Nanti disuruh jadi dokter suntik dia takut. Enggak tahu yang mana yang disuntik. Sakit, sakitnya sakit perut, nanti suntiknya di sini. Di sini ya. Di mana-mana karena tidak tahu. Terus kalau mau jadi ibu guru juga harus belajar. Ibu Ros dengan ibu Sania juga belajar, juga kuliah, sekolah ya. Makanya bisa pintar, bisa mempunyai pekerjaan. Jadi tugas anak-anak ya, tugas mama papanya juga di rumah membuat video. Tadi yang pertama menanyakan nama-nama bulan, yang kedua cita-cita anak-anak ya. Jadi itu dia tugas untuk mama papa, videokan, kirim ke grupnya masing-masing. Ya, tugas anak-anak di rumah, lihat ya buku paketnya tema binatang. Buka halaman 20. Anak diminta untuk menyebutkan nama dan ciri-ciri binatang yang ada pada gambar. Terus anak-anak mewarnai yang rapi. Lihat ya, di sini ada binatang apa saja. Terus diwarnai. Selanjutnya yang kedua, buku paket lingkunganku halaman 3. Ya, anak-anak diminta untuk menebalkan garis putus-putus pada tulisan. Lalu menarik garis untuk menghubungkan gambar dengan tulisan. Yang pertama, jadi lihat dulu ya di sini. Ditebalkan. Tebalkan. Kalau sudah, tarik garis. Yang pertama ada gambar kakak adik. Jadi anak-anak tarik garisnya ke bawah ke tulisan kakak adik. Demikian juga selanjutnya. Kita sekarang sudah selesai. Sebelum kita berdoa, Ibu Ros dan Ibu Sania mau ajak anak-anak nyanyi lagu di sini sana di sana sana. Dengar musiknya dulu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana.
selesai belajar. Tuhan berkati kami. Tuhan berkati kami. Supaya bisa belajar di rumah. Belajar di rumah. Dengan baik. Menyelesaikan semua tugas-tugas yang ibu guru berikan kepada kami dengan baik. Tuhan juga memberkati ibu guru kami, mama papa dan teman-teman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat belajar di rumah.